Malam terakhir kebetulan hari Sabtu guys, itu weekend dan di kota tua kalau malam itu jalanan ditutup khusus untuk orang pada ngumpul di sana guys. Gue tertarik untuk cari kuliner di malam hari saat weekend di kota Hanoi. Oke guys, gue sekarang lagi berada di Vietnam. Nah, sekarang gue lagi ada di pasar malamnya. Sebenarnya bukan pasar malam, ini adalah kota tua. Di mana kota tua itu kalau weekend mereka tutup dan mereka akan kayak car free day lah guys. Coba kita lihat ya, ada makanan apa di sini. Syamik. Gua mau cari makanan di mana ya? Ada nasi sepak takraw. Gua lagi beli kayaknya es puter ya, durian. Cobain ya guys ya. How much? 5000. Harganya 5000 doang. Cobain guys. Dia kelihatan kayak AdSense sih, bukan durian asli. Dia kayak es potong. Come on. Thank you. Come on itu artinya thank you. Kita cari lagi yang lain ya. Let me see. Ini sate. Cuma satenya sate babi. Perit? No. No. Hey, pardon, don't put one. Just this one. Ketchup. Ketchup. Chili. Chili. Spicy. Oh. Oh. Hot dog? Hot dog. No hot dog. Oh, hot dog this one. Hot dog. Ông đang quay phim ấy. Nah, ini kalau ada tulisan pop berarti dia daging babi guys. Sao lê đồng hồ cô nha. Jadi kita makan ini sate babi guys. Jadi harus hati-hati, dagingnya memang semua kalau yang sate ini kebanyakan babi sih. Kita cobain ya guys ya. Men. Ya, cina sedikit. Tipenya bukan tipe manis. Tapi ini daging bukan ada minyak, maksudnya bukan minyak, tapi kebanyakan daging. Nah ini udah gue taburi dengan chili, pakai chili sauce. Makan nih guys. Juicy sih. Good. Good.
Enak ya? Hai Jin. What is good in Vietnam? Good? Good. Rất ngon. Chăng ngon. Ngon. Chăng ngon. Chăng ngon. Chăng ngon. Good. Chăng ngon. Harganya 10.000. 10.000. Thank you. Cảm ơn. Cảm ơn. Tạm biệt. Cảm ơn. Bye bye. Hey guys, kita jalan lagi. Ke ujung katanya ada tempat jajanan. Ini dia. Lao bên là gặp Lao. Di sini banyak street food. Ini dia tempatnya street food, guys. Ini dia. Kafe. Buahnya sepertinya yang buah yang tadi gua beli waktu siang. Karena mereka memang dikasih kesempatan sampai jam 12 malam. Kalau hari biasa sampai jam 10 malam aja. Karena takut pada mabok katanya. Kalau ini seafood grilled octopus. Ada satu makanan yang lu harus coba, guys. Namanya Pho. Tulisannya Pho. Nah, itu adalah kuah dengan daging sapi atau daging ayam. Seperti makan bakso sih. Chicken. Beef. Beef. Okay, beef. Biasanya ayam atau beef, chicken or beef. Ini ada beef. Okay. How much? 40. Ini 40.000. Beef, guys. Jadi gua makannya tetap tokok. Ini ada daging sapinya, daun bawang, seledri, sama ini pohonnya nih. Kado dulu ya. Amin. Banyak juga porsinya. Kita cobain kuahnya dulu sebelum kita makan yang lainnya pakai sambal. Dia rasa kaldu. Kalau po ini ya, kayak lu makan bakso, kaldu baksonya bakso sapi itu, nah kayak begini nih guys kuahnya. Kayak bakso abang-abang. Kaldunya berasa, dagingnya. Nih guys. Dagingnya, makan ya. Dagingnya lembut.
Walau ada tetelannya dikit-dikit, tapi enak. Wangi. Dan ini meresap banget kaldunya. Dan ini gue belum pernah nyobain ya, Po. Walaupun di Jakarta ya, guys. Dia kayak tepung beras ya. Siap. Ya guys, kita coba cabai. Ini cili. Ini bisa? Cili. Cili. Aha. Cili ya. Cili guys, kita cobain. Ini nggak tahu pedes apa enggak. Coba ya. Sendok. Ya kan? Jadi merah. Udah makan ya guys. Beneran kayak lo makan sambal kuah bakso sama sambal, aduh, sambal biji enak banget. Enak. Enak. Nah, dan kebetulan ini sekarang jam 10:30. Jadi kita keluar untuk cari kuliner yang di Vietnam, katanya malam minggu ada pasar malam. Dagingnya, makan ya. Dagingnya guys, makan ya. Gila bener, gua suka kuahnya. Ini daun-daunnya. Kita cobain. Mantap. Sedap guys. Sampai berasap. Kan ya. Sama-sama lagi. Nah, semakin seru. Sampai keringetan gua. Kaldu-kaldu sapinya. Pokoknya. Nyata udah mau tutup. Last bite. Okay guys, terima kasih sudah nonton di channel enjoyaja.com. Kali ini pengalaman gue kuliner di Vietnam, Hanoi. Wih, tunggu, ada kabel. Tadi barusan gue makan po daging sapi dan itu meresap banget. Iya, kuahnya itu ada kaldu sapinya. Dan gue baru pertama kali nyobain po di tempat aslinya. Di Jakarta juga gue belum pernah nyobain sih. Dan enak, itu kayak makan bakso sih guys. Benar enak. Oke, terima kasih guys. Jangan lupa untuk selalu tersenyum, berpikir positif, dan berbuat baik senantiasa. Salam Ciami. Sekarang gue mau ketemu teman-teman gue lagi untuk nebeng satu taksi guys. Patungan.